semuanya, balik lagi dengan Arkak Gaming. Hari ini aku lanjut lagi main Minecraft dan aku bikin lagi Notblock Song ya. Kali ini spesial banget karena ini dari terakhir tanggal 31 di tahun 2017. Jadi aku bikin ini tuh langsung kebut satu hari ya, buat emang sengaja buat record malam ini. Ini posisi udah jam 11, kalau kalian bisa denger di luar itu ada suara petasan kembang api dador-dador ya. Jadi ntar ini ku record, langsung record, edit, dan langsung ku upload sebelum jam 12. Jadi semoga setelah jam 12 nanti udah bisa ditonton di YouTube ya. Ini aku kali ini aku bikin lagunya One Piece. Ini lagu salah satu lagu favoritku di One Piece, openingnya opening 3 ya di One Piece. Itu yang One Piece yang lama, yang zaman dulu, judulnya Hikari E, dari Baby Star. Yang aslinya original versinya dari Baby Star, cover by Arca Gaming, dan total not block yang aku gunakan di lagu Hikari E ini adalah 2973. Ini lumayan banyak walaupun ini cuma 1 menit 53 detik ya, dibandingkan dengan yang sana. Di sana itu yang sebelumnya ini lagunya Win Naruto, ini instrumennya gak begitu banyak. Kalau ini kan, nah ini tumpuknya aja udah banyak, jadi instrumennya dia lebih banyak yang Hikari E. Oke, sebelum kita dengerin, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih guys. Yuk kita dengarkan sama-sama langsung aja lagunya dari opening 3 One Piece, Hikari E. Nah, begitulah nih guys, lagu opening One Piece 3 yang Hikari E yang udah kita dengarkan sama-sama. Gimana guys, kalau ada yang salah harap maklum ya, karena ini begitu buru-buru aku bikinnya cuma satu hari karena ngejar tahun baru. Selamat tahun baru bagi kalian semua ya guys, dan semoga di tahun berikutnya, tahun 2018, tahun baru ini, semoga cita-cita kita semua tercapai, amin, dan semuanya jadi makin sukses dan makin bahagia aja. Terima kasih ya guys. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Dan bagi kalian yang ada request ataupun saran, kritik ataupun apapun itu, bisa tulis saja di kolom komentar YouTube, Facebook ataupun Instagram. Di alamat sosialku udah ada di kolom deskripsi ya seperti biasa. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir ya guys, dan bye bye. Somehow